Halo belalang sembah. Halo belalang sembah. Kita mau makan sarapan mana? Tebak deh. Tebak deh. Tapi suaranya pasti ini gede banget suara. Suara lip di sini tuh iklannya tuh gede banget, guys. Sumpah, guys, gede jadi banget. Kita harus teriak-teriak deh. Karena suaranya gede banget, ada iklannya nih. Kita lihat nih kita makan apa deh. Enak nih kamera kecil nih guys ya. Tuh kalau lihat kamera cuma segitu guys, sekecil itu tuh. Kecil banget kan, enak. Sebenarnya kamera udah setahun lebih, hampir 2 tahun nggak pernah gue pakai. Tuh sini ya. Ini dibuka. Kamu mau makan Indomie lagi? Gila banget, bos. Tiap hari gue dikasih makan Indomie. Terus apa? Enggak, gue pikir lo lagi pengen Indomie. Enggak, kemarin udah. Kenapa sekarang ya? Sekarang gue mau makan. Cari kentang kering lah. Warteg. Kemarin baru makan kentang kering, anjing. Itu bukan kentang kering yang gue maksud. Eh, apa? Itu kentang basah itu, weh. Luna. Panasin Luna dulu. Panasin Luna, cek. Wah, wanginya. Enervonse apa vitamin gue ya? Ester C. Guys, jangan lupa minum vitamin, guys. Harus minum vitamin setiap hari, setiap pagi. Hari ini kita mau ngapain aja? Kita mau makan, abis makan kita mau pijit. Enggak, cari ini dulu. Oh, ke si itu. Barang-barang dulu. Ke Reni. Terus ini kamu kalau mau flip tinggal pencet ini 3 kali nih. Yang kanan. Tuh, gua agak. Tuh. Kamu balikin lagi. 3 kali lagi. Tuh, gua agak. Kamu pencetnya 6 kali. Muter-muter dia memang. Kita nyalain AC-nya si Luna. Hari ini lagu aku. Kita tuh ganti-gantian, guys. Lagu kita jadi sehari lagu gua di mobil, sehari lagunya dia di mobil karena kadang lagu gua tuh gua suka yang random-random. Kopinya udah mau habis baunya. Oh my god, aku mau muntah. Kita akan mati di sini. Kita berangkat. Mari kita berangkat. Bau banget. Gak ngaruh ya, padahal pas masuk wangi banget loh. Enggak, ini pas nyalain AC nih. Guys, kenapa ya AC gue? AC-nya Luna nih. Bau sampah. Bukan bau sampah. Bau tai. Tai yang masih fresh, tau gak? Tai baru. Bukan tai bekas. Tai baru, guys. Jadi pas nyalain kenapa bau tai baru ya? Kenapa? Lu cumin tai apa ya? Oh, berarti bau tai lu kayak gitu dong. Iya, emang ini tai gua sebenarnya. Iya. Woi, konekin. Katanya enggak boleh nyalain lagu. Ya maksudnya konekin dulu, bodoh. Udah. Mana mana konek. Tadi. Oh, udah, yuk. Ini pilihan kita. Jatuh kepada warteg. Mau pakai apa? Kentang kering, tempe, telur. Kentang kelir, telur puyuh sama tempe. Gua banyak banget anjing. Telur dadar, kentang balado, kerang, tahu 2. Padahal ini nasi gua setengah tiga. Ya. Nah, kita mau makan dulu. Anjing enak banget sih liatnya. Halo gerobak mie ayam. Gua udah gak tau lagi. Jadi hari ini kita mau pergi. Kita mau makan bareng keluarga besar. Gak besar sih. Besar lah. Lumayan, keluarga lumayan besar. Lu tau gak gerobak mie ayam warnanya biru? Emang gak, Pak? Iya, maksudnya semua gerobak mie ayam warnanya biru gak sih? Enggak, weh. Emang enggak? Orang ada yang kuning. Emang iya? Apaan sih? Satu liat ya, nih orang ya? Maksudnya nih gerobak mie ayam warnanya biru ya? Enggak, anjir. Orang ada juga warna lain. Ya kalau misalnya dia suka warna kuning, masa dia harus ngikutin abang-abang lainnya warna biru? Ternyata biru semua loh. Jadi hari ini kita baru bangun banget. Lihat pokoknya. Bangun langsung mandi. Udah tahu. Shock, ada janji. Lu. Gua nyantai aja nyantai orang aja, jauh makan ya dulu. Kayak dari Bogor gitu ke Jakarta. Gua kira bakal lama. Tahu-tahu pas kelar mandi udah dikabarin ditungguin. Tinggal nungguin gua. Soalnya tadi tuh mak gua bilang ini katanya si Cici
juga belum bangun kok. Terus gue kayak, oh ya udah santai aja, pasti kan nungguin dia dulu gitu. Ternyata nungguin kita, cuy. Jadi kita telat. Jam 12. Enggak telat sih, jam 12, jam pas makan lah. Apaan sih gue mau? Jam pas makan siang. Tapi kita ini jam sarapan kita, weh. Iya. Kita enggak ada istilah sarapan. Tadi lo ngapain aja? Kenapa sih lu bangun pagi banget padahal lu tidur malam? Enggak tahu. Gue bangun terus beli kopi ke bawah. Beli kopi apa, Gojek? Iya. Terus udah. Soalnya gue tuh selalu kebangun kalau lu bangun. Ya. Terus gue enggak bisa bangun lagi. Oh my god. Tebak lagu ya. Nah, tebak itu yang lagu siapa? Yang tahu komen di bawah. Yang tahu DM, pokoknya DM Instagram gua atau Instagram G, gua kasih 50.000. Anjir. Yang tahu gua kasih. Gua kasih lewat apa ya? Lewat GoPay deh. Lu tebak terus nomor HP lu, gua isiin 50.000. Iya. GoPay. Harus DM dan komen. Kalau komen jangan, anjing. Jangan. Capek nyarinya. Enggak, bukan capek. Masa nomor HP-nya dilihat orang lain? Oh iya, lupa. DM Instagram aja, DM Instagram. Oke. Ya, coba yang tahu lagunya tuh. Tapi pasti tahu, ada enggak jarang dia tahu gitu? Ada aja. Weh. Kalau dia enggak suka mana tahu lagu itu? Itu berapa puluh juta view, anjing. Di YouTube. Tapi emang segmented itu ya? Enggak ya? Udah dong clue-nya. Oh iya. Tapi iya sih menurut gua, kalau orang nggak tahu, iya sih, kalau misalnya udahlah. mau dikasih clue nggak? Cluenya apa? Lagu apa? Asia. Udah pasti tahu ya? Clue. Udah pasti tahu ya? Itu nggak clue. Udah ketahuan pasti ya? Langsung ketebak kayaknya. Coba itu, gua kasih 50.000 GoPay. THR. Iya, DM Instagram gua atau G, jawabannya sama nomor HP kalian. Sama nomor HP, nomor KTP, jangan, SIM. Jangan. ID karyawan. Mau bikin NPWP lu. Malu ada masnya. Ada mangkok. Ini ada mangkok. Apa? Kita baru beli mangkok. Kanan kiri. Kanan. Lah, lu pakai map sampai lu nanya gua. Makan keluarga, guys. Itu dulu. Ada lagi udah ya? Aku lepas tenana ya dari meja sini dulu. Ada dua botanikan burger welda. Lu ngerti enggak? Enggak ngerti gue restoran-restoran begini. Masakan banget. Menunya molosar sih lah. Smoke poi-poi chicken lah. Satu telur dadar, tempe orek. Ke meja yang sebelah sini ada Korean fried chicken burger, mac and cheese, the butcher chopip, smoke salmon royal, chicken skin, 3 es legiti, 1 lemon tea ice, sama 1 nola sarsi. Iya. Mukanya. Kenapa meja ini banyak banget ya? Jadi mau ini, mau ini. Lemon. S. Lemon S. Teh lemon S. Lemon teh S. Ini apa kak? Nolosarsi. Nolosarsi. Apa itu artinya? Es jeruk pada umumnya. Nothing special bro. Pesan gue. Gue padahal banyak teman Spanyol aja. Siapa tuh? Nolosarsi. Stephen Rodriguez. Teman gue tuh. Gue gepeng lagi. Gue blok banget. Ngapain? Gue dudukin. Rokok penyok bos. Didudukin. Arang kan. Dagang arang. Wah. Bentar. Simpel sirup aneh. Simpel sirup apa? Gula. Gula. Ya elah. Lu tinggal bilang gula tau gak? Kamu nyebutnya simple syrup? Iya. Lu gak tau? Lu makannya emang tiap hari di warteg ya?
Belum minta gula. Belum minta gula cair enggak? Kaknya pakai kak belakangnya. Gulak. Belum minta gulak enggak? Kalau di restoran orang kaya ada ginian. Anjay. Dari Deddy Kobuzer ya. Lihat ya. Eh malu banget, malu banget. Emang lagi kebetulan pesulap. Sekali lagi. Kebetulan pesulap gue. Gak ada apa-apa tuh, kosong ya. Enggak, ini sebenarnya buat apa ya taruh ginian ya? Ini. Jadi lu kalau makannya tumpah-tumpah kesini tuh. Enggak, emang ada orang makan. Ini gak guna gak sih? Makan di atas meja. Iya gak sih? Kan kalau makan di atas meja, lagi nyuap. Nah, kan makan tuh begini. Ngerti gue di restoran-restoran kayak gini tuh aneh, rules-rules. Udah kelar makan keluarga besar banget. Sekarang kita mau ngopi sama keluarga besar banget. Habis ngopi, udah deh. Hah? Turun lagi. Di jalan emang ada elemen of surprise di mall ini ya. Emang dia kadang dikejut dikit baru bisa gerak ya. Kenapa sih banyak yang bilang kita mirip? Ya emang kita semirip itu ya? Iya, itu ganteng. Emang kita semirip itu ya? Miripnya di mananya guys, coba. Coba miripnya di mananya guys? Menurut kalian kenapa kita bisa dibilang semirip itu guys? Ini langsung ke Ganjit kan? Iya. Kita mau ke Ganjit guys, kalian ada yang di Ganjit nggak? Kalau ada samperin kita ya. Oke. Padahal beda hari. Yang kayak bilang miripnya di mana sih anjing? Bisa marah-marah dong. Mau ngopi dulu. Oke. Lalu. Ini aku. Apa? Keluarga gue tuh ini. Nah ini rame kok. Ada. Gila banget. Ada. Sudah di apart lagi, ini lompat-lompat vlognya. Habis belanja, beli piring gitu-gitu. Beli sapu lidi. Sama gue mau ngedit. Jadi GG ngurusin piringnya dulu gitu-gitu. Gue mau ngedit, jadi kalian bakal ngeliat gue ngedit vlog yang lagi kalian tonton. Oke. Kita sambil ngedit ya. Aduh, baterainya habis lagi, lupa. Udah kelar ngedit. Ada makanan. Mari kita makan. Pakai piring enggak? Enggak. Ayo kita makan. Coba ngedit. Tadi pas ngedit tuh, oh, gimana mau ngevlog kan baterainya habis. Pokoknya ini lagi. Udah kelar render juga deh. Tapi baru satu video vlognya. Apaan sih ya pake dilakban-lakban gini dah? Nasi, ayam. Sambelnya di sini. Iya. Nasi, ayam pecel, tahu, timun. Jam 12 malam bos. Padahal mau turunin berat badan guys. Gue mau turunin berat gue sampai 55. Kalau nggak 55, 50. Itu target berat badan gue guys. Apakah kita bisa? Tapi ntar gue sama Gia bakal nge-gym. Jadi emang lagi progres turunin berat badan. Tapi ini gara-gara abis ngedit, ya kita makan deh. Gak ngaruh anjing. Abis cari alasan aja emang lapar. Lapar aja jam segini. Kamu gak makan tahu ya? Makan. Kapan? Kamu lupa. Kamu mana pernah makan tahu? Nih. Di? Kamu lupa. Lu makan mana pernah?
Siapa yang gak pernah makan tahu? Emang lu gak makan tahu anjing? Sejak kapan gua makan tahu? Gak tau ah, bad mood. Wah, apaan sih goblok? Emang lu makan tahu? Hmm. Orang ya? Orang setiap hari. Coba papa gua lempar bumbu serundeng. Kotor anjing. Orang setiap bertahu lu kasih gua. Ih, kita gak pernah makan tahu. Wah, apaan sih? Kita gak pernah makan tahu anjir. Ini maksudnya makan kayak gini-gini. Iya, lu tuh gak suka tahu tempe anjing. Siapa yang gak suka tahu tempe? Lagi bangsat. Emang gue suka tahu. Aneh dah. Coba makan tahu. Nih. Oke. Siapa yang suka tahu? Salah berarti. Lu gak suka toge kan? Siapa yang gak suka toge? Emang pengen balas dendam aja. Ini dikat aja ya. Oke. Okay. Emang gua gak suka toge? Apaan sih orang gak suka toge? Gua udah nanya itu berulang kali. Besok pengen makan bakso ya? Kita pengen di tempatnya langsung. Apung? Enggak, bakso abang-abang. Wah, gua ada bakso abang-abang paling enak. Rumah. Kuahnya pakai bulu ketek. Ih, najis banget lagi makan. Ih, lu kelaparan ya? Gua udah 3 bulan gak makan anjing. Mau bumbunya? Belum jawab anjing. Asal tuang lagi bangsat. Gua kira diam itu iya. Berarti selama ini guru salah nih. Guru ngajarin diam itu emas. Saya diam itu benar. Udah, jangan pakai sambal ya. Gigi itu gak bisa makan pedas guys, BTW. Dia makan pedas dikit aja. Udah lah. Mie instan bung, sambal di dalam mie instan itu dia gak pakai. Kalau dia pakai itu udah kepedesan buat dia. Maici gak bisa maici itu ya. Enggak lah. Siapa yang makan maici? Gua. Besok kita bangun minum ya. Ngapain? Itu apa pakai cerdik ini. Mau melihat keluarga bahagia yang tiap pagi berenang. Gak ada nyet orang berenang jangan numpangin. Ada ini, oke. Bangsat lagi. Jijik banget. Ah. Bener kan? Aduh. Nyobain gitu ya. Lagi pula atlet juga gak jam 6 anjing. Jam 5. Bener ya anjing. Padahal dulu gue harus berenang kan. Terus yang ngajarnya tuh guru gitu, guru yang latih atlet. Terus tadi gue udah mau masuk atlet renang. Ya bayangin kalau ketemu gue saat gue atlet renang. Nah gue kan atlet bulu tangkis. Keren juga. Emang lu bisa berenang? Hah? Emang lu bisa berenang? Lah bisa! Siapa yang gak bisa berenang? Ya elah bos. Gua gak bisa berenang. Kan lu tau gua bisa berenang. Kan waktu itu pernah berenang bareng. Di Bali, di Bajo. Lu lupa? Emang lu ke Bali sama ke Bajo gak sama gua? Di Bali? Di Bali? Di Bali di mana? Gua di Bali, Bajo. Di Bajo berenang di mana anjing? Hotel. Oh iya. Gak apa-apa, gue udah biasa dulu kayaknya. Kok lu cemen makan pedas sekarang? Karena belum terbiasa. Emang kalau dulu lu terbiasa makan pedas? Hmm. Hmm, gak apa? Enggak, dulu gue sering dimain sih. Jauhman aman. Lucu dah lu pake baju itu kayak lemper. Oh, kenyang banget lagi anjing badan gue. Pak, gimana mau turun jadi 50 beratnya? Sayang. Ini banget. Gue udah mulai kayak bapak-bapak dah, garuk-garuk perut. Lu tau gak? Bapak-bapak tuh, gue gak tau. Apa anjing garuk-garuk perut? Itu tipikal. Lu panuan. Gak, maksudnya kayak
gue nggak tahu kenapa bapak-bapak tuh sering kayak di depan rumah begini aja gitu. Ambil liatin awan, plat mobil, terus ngeliatin rumput gitu. Itu kayak bapak-bapak gue nggak tahu. Kayak udah umurnya aja gitu. Kuadratnya. Nah gue mulai ada kekhawatiran. Kayak gue udah mulai sering kayak ambil liatin benda sambil gini, refleks gitu. Gue takut nyata. Gue mulai ada kekhawatiran apakah gue udah bapak-bapak gitu. Kayak gue ngeliatin misalkan lagi, kadang nih lagi nunggu render, tiba-tiba tangan gue tuh refleks. Gue kayak, wah anjing, bapak-bapak nih gue. Rambut gue sepanjang lunyet, kayak pas gue kuliah. Orang makin bilang kita semirip apanya tuh. Ibu mah, itu rahasia kita sayang. Janganlah dibawa-bawa. Coba. Enggak. Dia sesenang itu guys, dapat sapu lidi guys. Tadi kita nggak tahu mau beli sapu lidi di mana. Nah, bodohnya dia, kan gue tadi mau cari sapu lidi di Daiso. Terus dia dengan yakinnya bilang, Daiso nggak mungkin ada sapu lidi. Gue tanya dong, kenapa emang? Dia bilang orang Jepang nggak pakai sapu lidi. Kayak sekarang sapu lidi cuma ada di Indonesia nih. Waduh. HP gue ini kena nih. Sambil ngeliat pemandangan, anjing seru banget sih setiap malam begini.